Hai, sekarang kita mau bikin goreng dage ya. Kalian pernah makan ini enggak, dage? Kalau di Jawa namanya. Kita masukkan dulu airnya sedikit. Nah, kita aduk pelan-pelan ya. Kemudian kita kasih bumbu kuning. Ini bumbu kuningnya bumbu ungkep ya, guys. Ya, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, apa namanya, lengkuas. Pokoknya bumbu ungkep masukin. Kita aduk. Sambil diaduk sambil dikasih air. Pelan-pelan. Setelah udah adonan tercampur, kita tambahkan daun bawang, sayang. Masukin daun bawang. Daun bawang semua yang udah diiris ya. Kemudian aduk. Tekstur kentalannya nggak terlalu kental, nggak terlalu ini ya, cair. Pokoknya sesuaikan. Kemudian masukin masako satu bungkus ya, guys. Karena ini tepungnya 1/4. Masukin mecin seperlunya, masukin lada secukupnya, kemudian aduk. Kemudian kita panaskan minyak ya, guys. Kira-kira teksturnya udah begini ya, guys. Kita masukkan dagingnya. Kemudian kita balik lagi. Kemudian ini kan udah matang ya, guys. Kita angkat. Nah, udah matang, guys.